Jadi guys, keseruan hari ini adalah nyasar. Yoi. Dan lapar. Kita baca semua makanan-makanan yang ada di pinggir jalan. Udah hafal ya? Menyenangkan hati kita. Ada kenyang loh. Batagor. Bakso goreng. Sambel. Apa lagi tadi? Sambel, terus ikan itu. Ikan asin. Ikan asin ini yang apa? Apa yang? Jambal. Jambal, ikan jambal. Ditunggu yang mau kirim. Akhirnya tempe goreng. Udah segala macam tuh disebutkan dan akhirnya kita dijemput. Dijemput sama itu polisi militer. Polisi militer. Satu, dua, tiga.
Expect seindah ini sih, secara tendanya dan set dan effortnya juga banyak banget. Enggak, aku ngerasa bahagia aja buat ibu aku sendiri, nah, karena dia juga bahagia karena dengan effort ini semua. Nah, jadi pertama-tama sih ucapin dulu ya buat Anissa, adikku, happy birthday, insyaallah terus diberikan keberkahan dalam sisa umurnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, rezeki yang berlimpah, terutama kebahagiaan terus sampai nanti kita insya Allah bisa ketemu lagi di surganya. Senang banget lihat sambutan seperti ini dari Pak Agus, luar biasa. Saya cukup terharu banget karena saya benar-benar apa namanya diterima dan dibikin ulang tahun semeriah ini. Luar biasa banget, nggak nyangka. Terima kasih banyak buat Pak Agus yang udah menyelenggarakan ulang tahunnya Anissa seperti ini. Thank you banget. Untuk Anissa, saya selamat ulang tahun ya. Banyak rezeki dan mama betul-betul surprise sekali bisa disambut di sini, dibikin seperti ini sama Ibu Evi dengan Bapak Agus, luar biasa. Berarti Anissa itu ada di hati mama, mama, kakak, anak-anak. Yang paling surprise dari Ibu Evi. Ucapkan terima kasih banyak ya sayang ya. Hai Manisa, selamat ulang tahun yang keberapa? Yang ke-46. Manisa, Manisa disayang semua orang. Kami sayang Manisa. Manisa disayang semua orang. Allah disayang. Semoga selalu bahagia selalu, yang penting sehat dan selalu menebarkan kasih sayang kepada semuanya. Nah, thank you Mbak Nisa. Halo Tante Nisa, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, tambah rezekinya, makin cantik, terus makin disayang Tuhan. Thank you. Semoga umur saya selalu bisa menjadi istri yang soleha, bisa menjadi ibu yang membanggakan. Terus awet juga. Selamat ulang tahun Bunda Nisa. We love you. And apa Bu doanya sayang? Doanya semoga Bunda diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, bahagia lahir batin dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik buat Mama Anissa. We love you so much and forever till jannah insyaallah. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bunda Nisa. Ya, halo. Bunda, aku
terima kasih. Aku mau bilang selamat ulang tahun, selamat hari lahir buat bundaku yang tersayang. Dan aku sebenarnya mau berterima kasih ke bunda karena bunda itu orangnya sangat sabar, terus orangnya strict dalam agama dan juga apa ya, sangat-sangat strong banget gitu. Dan aku juga berterima kasih sama nenek aku, Mama Yang, Mama Yang Buyati, udah melahirkan ibu aku. Terima kasih Mama Yang. Dan pokoknya bunda selamat ulang tahun, selalu menjadi wanita yang berkarya, yang selalu cantik, yang selalu solehah, yang sukses di dalam hidupnya bunda. Amin. Bunda selamat ulang tahun, selalu menjadi wanita yang berkarya, yang selalu cantik, yang selalu solehah, yang sukses di dalam hidupnya. Halo semua, untuk bunda sudah kupersiapkan kata-kata mutiara. Bun, selamat ulang tahun. Hari ini hari yang spesial, hari di mana aku bukan sekedar menyupilin atau motong kue atau pakaian cantik, tapi hari ini hari yang spesial karena hari ini adalah hari peringatan untuk aku sendiri, di mana aku sadar orang tua aku juga menua. Mungkin kita sering salah paham, kita marah-marahan, mungkin kita diem-dieman. Tapi di balik itu semua, aku juga sadar bunda perlahan menua. Dan karena bunda menua, mungkin bunda mulai marah, mulai sering khawatir, mulai sering cerewet. Tapi di balik itu semua, bunda akan selalu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Dan karena bunda menua, mungkin bunda mulai marah, mulai sering khawatir, mulai sering cerewet. Tapi di balik itu semua, bunda akan selalu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Karena kasih sayang bunda yang selalu ada. Oke, saya Arif Pangestu dan selamat hari lahir untuk ibu tercinta. Banyak yang protes. Makasih aku. Cita-cita. Selamat.
Dipencet tombol like-nya. Yes, like. Comment. Share. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel Keluarga Sultan. Subscribe. Bye.